Merebaknya virus corona mulai mempengaruhi geliat industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Kendati tingkat kunjungan pariwisata masih normal, namun angka kunjungan tersebut hanya didominasi oleh wisatawan domestik. Sementara untuk wisatawan asing mulai terdapat penurunan tingkat kunjungan wisata. Ada pengaruh pasti, kalau ada pengaruh. Nggak bisa dinafikan itu ada pengaruh. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB Aris Sarwani yang menyebut ada dampak yang ditimbulkan oleh merebaknya kasus virus corona terhadap sektor pariwisata di NTB, di mana adanya wabah virus corona ini mengakibatkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, terutama wisatawan asal Cina yang selama ini mendominasi turis mancanegara di NTB selain wisatawan asal Malaysia dan Australia. Meski mengalami penurunan, namun tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan angka kunjungan tersebut. Bahkan, Aris Sarwani menyebut tingkat kunjungan wisatawan masih terbilang normal. Hal ini terlihat dari tingkat okupansi hotel. Bahkan di tengah ancaman virus corona, geliat pariwisata di NTB masih memiliki peluang mengalami peningkatan, yaitu dengan merubah target pasar dari wisatawan asing ke wisatawan domestik. Kami melihat tetap ada peluang di pariwisata ini, yaitu untuk wisatawan domestik. Jadi kita harus mengubah strategi kita untuk bisa memfokuskan ke wisatawan domestik. Lombok nggak kalah indah dengan luar negeri yang dikunjungi oleh wisatawan kita sendiri keluar. Pantai juga kita bagus, kita atraksi juga udah lebih baik. Jadi kami mendorong malah kita sebaiknya fokus semua yang upaya kita bahwa kejadian itu ya kita hati-hati, kita lakukan perbaikan, kita lebih fokus ke untuk bisa mendorong wisatawan Nusantara datang ke Lombok, datang ke NTB. Dan lebih kenapa? Karena wisatawan dalam negeri itu nggak ada kerasa khawatir untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Maisarah, Lombok TV, Mataram.